selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Chelsea ingin tikung Jurgen Klopp untuk gantikan Mauricio Pochettino. Chelsea dilaporkan berencana menikung suksesor Klopp dari Liverpool untuk menggantikan pengganti Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino menghadapi ancaman pemecatan di Chelsea. Hasil teraktual membuat manajemen Chelsea mulai kehabisan kesabaran dengan juru taktik asal Argentina itu. Fans Chelsea mendesak agar manajemen Chelsea segera mengambil sikap tegas kepada Pochettino. Menurut laporan Sportzone yang dikutip dari Goal International, petinggi di Chelsea diklaim menginginkan Xabi Alonso sebagai pengganti Pochettino. Keputusan Chelsea mendekati Alonso menjadi kabar buruk bagi Liverpool. Soalnya The Reds sudah berencana untuk menjadikan Alonso sebagai suksesor Jurgen Klopp. Seperti diketahui, Klopp telah memutuskan mundur dari Liverpool akhir musim nanti. Legenda klub dorong Xabi Alonso jadi pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Legenda Liverpool Dietmar Hamann mendorong Xabi Alonso untuk menjadi pengganti Jurgen Klopp. Menjelang akhir Januari 2024, sebuah pernyataan mengejutkan dikemukakan oleh Klopp. Juru racik taktik asal Jerman mengkonfirmasi dirinya bakal meninggalkan Liverpool begitu musim ini berakhir. Kini Liverpool mau tidak mau harus segera mencari pelatih baru untuk mengarungi musim depan. Dietmar Hamann menyarankan agar The Reds menjadikan Xabi Alonso sebagai suksesor Klopp. Juru taktik asal Spanyol tersebut dinilai cocok untuk menjadi pengganti Klopp karena capaiannya pada musim ini. Alonso berhasil membawa Bayer Leverkusen tampil luar biasa. Wrexham bahkan menjadi satu-satunya klub yang belum terkalahkan di 5 Liga Top Eropa pada musim ini. Di ajang Bundesliga musim ini, Bayer Leverkusen duduk di puncak klasemen dengan mengantongi 52 poin dari 20 pertandingan. Terlebih Xabi Alonso adalah mantan gelandang bertahan Liverpool di era manajer Rafael Benitez. Arsenal didenda ratusan juta buntut aksi pemain versus Liverpool. Arsenal akan dijatuhi denda £25.000 buntut aksi pemain mereka di laga versus Liverpool. Arsenal menaklukkan pemimpin klasemen Liga Premier Inggris Liverpool dengan skor 3-1 minggu 4 Februari kemarin. Laga berlangsung panas dan total 8 kartu kuning dikeluarkan, 6 untuk anak asuh Mikel Arteta dan 2 sekaligus untuk mengusir back the Reds Ibrahima Konate keluar lapangan. 3 dari 4 back starter Arsenal, Ben White, William Saliba, dan Gabriel Magalhaes masuk buku catatan wasit. Sementara Jakub Kivior yang masuk menggantikan Alexander Shevchenko juga diberi peringatan. Setelah itu, Declan Rice dan Kai Havertz juga mendapatkan kartu kuning. iNews kini mengabarkan bahwa Liga Premier Inggris akan mendenda The Gunners sebanyak £25.000 atau Rp493 juta atas 6 kartu kuning yang mereka terima. Awal musim ini Chelsea dan Liverpool juga didenda karena mendapat paling tidak 6 kartu kuning. 8 pemain Liverpool diberi peringatan di laga kontroversial versus Tottenham pada bulan Oktober dan 6 penggawa The Blues masuk buku catatan wasit kontra Wolves Desember kemarin. Arteta dan para pemain Arsenal dikritik karena dinilai melakukan selebrasi berlebihan usai mengalahkan pasukan Klopp. Presenter beIN Sport, Jason McAdon menyindir, ini Arsenal juara liga. Sementara legenda Liverpool, Jamie Carragher, jengkel melihat selebrasi Martin Odegaard. Roy Keane gak bisa bayangkan Liverpool dan Arsenal saingi Man City. Legenda Manchester United Roy Keane menyatakan prediksinya untuk persaingan gelar Liga Premier musim ini. Arsenal baru saja melibas Liverpool 3-1 di Emirates Stadium. Saat ini Liverpool menduduki posisi puncak dengan 51 poin diikuti Arsenal 49 poin dan Manchester City 46 poin. Sedangkan Manchester City masih ada satu laga yang ditunda.
Menurut Roy Keane, faktor kembalinya sang gelandang Kevin De Bruyne berpengaruh begitu besar. Bagaimana tidak, Kevin De Bruyne yang baru saja kembali dari cedera hamstring separuh musim langsung berkontribusi besar. Tampil 6 laga dan belum pernah bermain 90 menit penuh, Kevin De Bruyne sudah menyumbang 1 gol dan 4 assist. Tidak heran jika Roy Keane begitu optimis pada skuad Pep Guardiola. Saya tidak bisa membayangkan dua tim itu terus bisa menang sampai akhir. Jika bicara soal menyaingi Man City, saya tidak bisa membayangkan, sambungnya. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.